Nah, kali ini aku akan mengajak kalian sarapan blusukan di Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini ada sambal ale kraos. Wow, jirene alene kimplah-kimplah, rasanya juga enak. Terus, gak pakai lama, ayo langsung saja melemu bersamaku. Nah, ini ya suasananya. Ada gubuk-gubuk di sini. Tempatnya asri, nyaman banget. Wes, ayo langsung saja kita ke dapurnya. Assalamualaikum ibu-ibu. Wala cewek semua ini ya. Waduh, aduh. Ada cowoknya satu. Ibunya lagi aktivitas semua, teman-teman. Dari ujung kanan ini ngocei Brambang. Terus Mbak Ayu ini lagi muti lombok. Oh ya, sudah turun ya Bu ya, alhamdulillah ya. Nah ini Mbaknya ini lagi ngulek, ini untuk bumbu apa Mbak? Oh, bumbu belut. Gimana? Oh, bakule belut. Jadi ini kok tomatnya ya banyak banget. Ini Mbaknya lagi ngulek apa ini? Oh, rica-rica. Menunya banyak banget ya. Iya. Lengkap. Nah, di sini Mbak, apa iki? Goreng apa iki? Numis apa ini, Mbak? Godong kates, teman-teman. Wow. Dari welut, pe, macam-macam. Iki gongso apa iki, Mbak? Sambil apa iki? Ayam bakar. Oh, ini ayam bakar. Oh, oke. Okay. Terus ibu satunya apa ini? Ini ya. Sama tuh. Kita mau dipakai di keringkan dulu. Dikeringkan dulu. Ya, ini buat ayam bakar juga. Ya, ini. Ayamnya kampung, Ibu. Iya. Oh, celokan. Mantap. Ini ya, teman-teman. Loh, lihat ini ayamnya. Nanti dicemplungkan di situ, Bu? Enggak, dibakar dulu. Oh, gitu. Dioles-oles. Iya, kalau ada yang minta baru dibakar. Oh, apa. Ya. Ini teman-teman sambele. Mantap ya, iki wis diulek lembut. Ini cemedinya. Ini ada nasi jagung juga ternyata, teman-teman. Mantap. Setiap porsi dikasih cemeding juga ya Mbak? Oh. Alene berarti tidak dimasak ya Mbak ya? Tidak direbus ya Mbak ya? Kalau yang tidak tahu biasanya minta direbus. Oh gitu, berarti ya mentahan gini ya Mbak ya? Biar lebih fresh. Aromanya biar pas. Ya, aromanya biar keluar ya Mbak? Ada dua macam sambal ya? Ya, ini sambal mentah, ini sambal matang. Oh, sambal mentah, sambal matang. Wow, ini juga ada tumis daun daun apa? Pepaya? Daun pepaya. Oh, ada pe juga. Wow. Ini menu rumahan ya, Mas. Iya. P mengeluarkan asap pedas. Nasinya dua macam. Nasi jagung sama nasi putih. Wah, kule lucu tenan, Mbak. Imut tenan. Wow, gitu ya. Ini berapa porsi? Untuk berapa porsi? Dua porsi. Dua porsi ya. Ini nasi putih, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga ada rica-rica ayam. Wow. Banyak banget menunya. Masih ditambahi kemangi biar makin seger. Rampelas, Bos. Oh, pakai alas daun jati ya Mbak ya? Wah, mantep. Goreng pelas nih Ibu.
pelas utawa basa Indonesia ini dadar jagung. Iya. Goreng lele. Goreng lele dan belut. Meletik-meletik ya, Mbak ya. Kalau enggak ada pakai itu, Mbak eh. Penangkal. Tutup panci. Wow. Ini apa, Mbak? Rica-rica. Ini belut goreng. Oh, belut goreng. Ini sing mbok sing. Ambune. Merebul e enake. Entar ya sambel. Belut gorengnya. Kali ini ngendi yo? Kali ini depan kok. Kelasnya belum. Penyet-penyet. Kari ngetok no. Ini deh. Selalu dikasih sambel. Ini sabar dong. Kilo. Sing gue makan penting di emang. Tim dapore gak berhenti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak sinten iki? Saya Pak Sutikno. Pak Sutikno, ownernya Sambel Ale Kraos niki. Insyaallah. Alhamdulillah bertemu ownernya, teman-teman. Pak, saya mau tanya ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sambel Ale Kraos ini buka mulai jam 7 pagi sampai jam 21, Mbak. Oh, sampai malam ya? Iya, oh. Kalau boleh tahu ini sudah berapa tahun bukanya? Kurang lebih 4 tahunan. Oh, sudah lama ya, iya. 4 tahun ya. Kok dinamakan Sambel Ale Kraos ini awalnya gimana, Pak? Sedikit sejarah Sambel Ale, Mbak ya. Saya itu kan kegemaran saya memang sambal ale. Oh ya. Jadi kalau enggak punya lauk, pasti ibu E itu saya minta untuk membuatkan sambal ale. Sambal ale. Berawal dari hobi saya makan sambal ale itu, tercetuskan ide untuk bikin sambal ale. Bikin sambal ale. Sambal ale. Ora usah iwak apa-apa, pakai ale tok wis nyekoh nggih, Pak. Dan kebetulan di Desa Mbogo ini kan kebetulan sentra ale. Oh, sentra ale ya, budidaya ale gitu nggih. Oke. Untuk alasnya ini pakai daun jati nggih, Pak? Nah, kita mencari sensasi sendiri atau mencari khas sendiri. Kita apa itu? Lemeknya atau apa itu namanya? Lasarane. Basa Indonesiane lasaran. Utawa basa Jawa. Dari daun jati. Daun jati. Karena daun jati itu kalau dibuat lemek nasi itu membuat aroma nasi itu tambah sedap. Sedap banget. Untuk menunya ada berapa di sini, Pak? Menunya banyak sekali. Banyak sekali. Jajal ownernya apa atau gak tak bedeki. Mulai dari panggang, panggang ikan asap itu, tenggiri, terus toge, terus ada tuna, terus belut ada? Belut, ya, belut ada, terus kutuk ada, wader ada, terus apa lagi ya? Walah, pokoknya wakeh ya Pak ya, ayam sampai lupa. Aku apa aku Pak ya? Ayam ada, bebek ada. Wow, macam-macam ya teman-teman. Untuk dari harganya mulai berapa? Kita untuk harga itu mulai harga ekonomis Rp8.000. Oh, Rp8.000. Nah, sambal ale plus tahu tempe, terus plus nasi. Itu Rp8.000. Sangat ekonomis banget ya. Nggih pun terima kasih waktunya Bapak. Okay, semoga habis saya liput ini usahanya makin lancar. Amin. Dan dikenal di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Nggih pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
pesananku sudah jadi. Ada sambal pe ale, ini belut goreng, oseng-oseng tengiri, dan ini dadar, telur dadar ya. Semuanya pakai ale karena namanya juga sambal ale kraos. Wes gak sabar. Ini ada dua nasi ya. Nasi putih dan nasi jagung. Kalian bisa campur. Wow. Mantep ya, Lur. Wah. Aku coba penya dulu ya. Wow. Masya Allah. Pene. Ale ini teman-teman. Fresh banget alenya. Langsung kriuk-kriuk-kriuk. Langsung aku mau coba belutnya. Belut gorengnya. Wow. Wow. Masya Allah. Belutnya ini gemol dan gurih banget. Lihat ini, loh. Gemol-gemol banget. Rasanya gurih nampol. Kita serok ambek sambel. Karo ale nih. Ya Allah. Bismillah. Wow. Dadari, Lur. Wow. Dadari. Wow. Ini aku langsung coba ini ya. Ih, oseng-oseng tengiri nih. Wow. Alenya itu enggak pelit sama sekali ya. Kimplah-kimplah. Si tengiri nih. Ya oseng karo lombok, brambang, bawang. Ya Allah. Diulet gini. Bismillah. Masya Allah. Sambil. Ya Allah, benar-benar kraos tenan ini. Kroso banget, pedes, asin, gurih. Wah, enak ya. Masya Allah, enak banget. Udah lari tempe. Cemerdingnya Lur. Semua di coweknya selalu ada cemerding. Ini akan aku habiskan pelan-pelan ya, biar durasinya nggak panjang lebar. Langsung saja kita minum. Ini minuman yang khas di sini ya, teh daun kelor. Bismillah. Masya Allah, seger banget. Memang masakannya di sambal ale kraos ini kraos tenan, kroso tenan, muantep dan rekomendasi banget. Wajib kalian kunjungi. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.